Cara setting efek vokal di dalam ruangan. Untuk settingnya sangat mudah. G, G. Ini terlalu panjang. Kita set di sini untuk efek alesisnya. Input biasanya jam 12. Untuk mix di arah jam 1. Terus untuk outputnya, ini sesuai kebutuhannya. Tapi ini saya taruh di arah jam 3. Untuk efeknya ini nomor 21. Untuk programnya nomor 21 ini flat. Kita lihat di sini 20 sampai 29 ini flat ya. Terus untuk edit A nya ini arah jam 12. Terus edit B nya kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Kita maksimalkan seperti ini. Terus kita cek ya. G low. G G G low. This. Ini settingan alesisnya sudah pas ya. Cuman untuk yang di mixernya ini harus kita sesuaikan. Ini saya instalasinya untuk input alesis ini dari FX out ya. Terus untuk outputnya saya taruh di channel. Ini terlalu banyak untuk efeknya. Ini kita turunkan dari sini. Kita sesuaikan dari fader channel yang dimasuki output alesis. Kita turunkan. Ini masih kurang. Kita naikkan dikit aja. Jadi kita sesuaikan untuk di channel mixernya. Untuk output alesisnya ini kita sesuaikan ya, supaya suara di ruangan ini tidak gaung. Kita coba naikkan di 0 dB. Terlalu gaung ya. Jadi ini kita sesuaikan sampai gaungnya ini tidak over. This. Suaranya udah enak. This. Tidak terlalu gaung ya. Jadi untuk settingannya seperti ini. Silakan dilihat. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.